Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi daraini amin. Wa ghayra ma yali wa nasdahu. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانسبه أوير رب القصيد naat yang tidak ya mengiringi langsung atau ada pemisahnya dan naat yang tidak mufrad maksudnya mudhaf syabih bil mudhaf ya. La tabni janganlah engkau mabnikan wasibhu awir fa iksidnya dan nasabkan olehmu akan dia atau maksudkan olehmu akan ropa. Ya. Jadi jangan dimabnikan ya. Jangan dimabnikan. Dan dinasabin, ya, jadi nasabin. Nanti kalau nasab enggak, ya. Jadi dinasabkan, tidak dimabnikan. La tabni, enggak dimabnin. Tapi, ya barisnya patah, tetap barisnya patah. Ya, nanti contohnya. Atau ropain dia, ya, maksudkan olehmu akan ropa. Wa ghayra ma yali ya lafaz ghayra ma yali ya itu i'rabnya jadi maf'ul bi dari la tabni wa ilmu mudhaf ma mausul isim mausul mudhaf ilaih yali fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir bi jawzan tanwin wa yaulu ala ma wa ghayra oh ya wa atab ghayra atab ka ghayra yang pertama ghayra mudhaf mufradi mudhaf ilaih la tabni fi'il nahi fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta wansibhu ya fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta hu'nya maf'ul bih awi rob asik exit ya rob'a maf'ul bih exit fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta rob'a maf'ul bih muqaddam exit taqaddama telah lalu fil baiti pada bait allazi yang qabla adza sebelum ini annahu ya oleh bahwasannya idza kana na'tu mufradan apabila adalah na'tu mufrad wal man'utu mufradan man'utnya juga mufrad wa waliya na'tu dan mengini akan dia oleh na'at jaza fi na'ti salah satu aujuhin maka boleh pada na'at itu tiga wajah ya wa zikra fi hadzal baiti disebutkan pada ini bait annahu akan bahwasanya in lam yalin na'tul mufradu al man'utul mufrada bal fusila baina ma bi fasilin lam yajuz min na'ti ya disebutkan pada bait ini bahwasanya jika tidak mengiringi oleh na'at yang mufrad akan man'ut yang mufrad bahkan dipisah di antara keduanya dengan pemisah maka tidak boleh oleh mabni na'at lam yajuz bina'un na'ti fala takul maka enggak boleh engkau katakan
La rajula fiha zarifa. Enggak boleh begini. Ya. Tidak ada laki-laki di dalamnya yang cerdas. Enggak ada laki-laki cerdas di dalamnya. Enggak boleh. Bibina'i zarifa dengan mabni zarifa. Zarifa itu mabni, makanya enggak ada tanwinnya. Bal yata'ayyanu rafu'u, bahkan nyata oleh rafa'nya. Nahu sumpama la rajula fiha zarifun, nyata oleh rafa'nya, wajib maksudnya. Nah, begini boleh, la rajula fiha zarifun. Tidak ada laki-laki yang cerdas, yang cerdik di dalamnya. Au nasmu, atau nyata wajib nasabnya. Nahu sumpama la rajula fiha zarifan. Ya. La rajula fiha zarifan. Ya. Tidak ada laki-laki yang cerdik di dalamnya. Wa inna masaqatal bina'u 'alal fath li annahu inna ma jaza 'inda 'adamil fasli li tarakubi na'ti ma'al ismi. Dan yang asalnya gugur oleh mabni itu atas patah, kenapa? Karena bahwasanya dia itu hanya asalnya boleh, ya, inda 'adamil fasli, ketika enggak ada pemisah. Kenapa li tarakubi na'ti ma'al ismi? Karena tersusun na'at serta isim. Wa ma'al fasli dan serta pasalnya, la yumkinu tarkibu, yang tidak mungkin oleh tarkibnya. Kama la yumkinu tarkibu, sebagaimana tidak mungkin oleh tarkib, iza kanal man'utu ghaira mufradin. Ya, apabila ada man'utnya itu bukan mufrad. Nahu sumpama la tali'an jabalan zarifan, tidak ada pendaki gunung yang cerdik. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi imtina'il bina'i al-fati fi na'ti 'indal fasli. Tidak ada perbedaan pada tercegahnya mabni atas patah pada na'at ketika fasal. Ya, ada pemisah. Baina di antara ayyakun al-man'utu mufradan, di antara bahwa adalah man'utnya itu mufrad. Kamu mestilah sebagaimana telah dimisalkan au ghairu mufrad, atau tidak mufrad. Wa asyara biqauli, dan mengisyaratkan ia dengan perkataannya wa ghairul mufradi ila anna, kepada bahwasannya in kana na'tu ya ghairul mufradin, jika ada na'at itu bukan mufrad kal mudafi, bukan mufrad namanya wa musabbahi bil mudafi, seperti mudaf dan yang diserupakan dengan mudaf. Ta'ayyana, maka nyata wajib maksudnya rafu rafanya au nasbu dan nasabnya. Ya. Fala yajuz, maka enggak boleh bina'u oleh mabni ala fat atas patah. Walau farqu, dan tidak ada perbedaan fi dzalika, pada itu baina ayyakun al man'utu mufrad dan ghairu mufradin, di antara bahwa adalah man'utnya itu mufrad atau tidak mufrad. Wala baina, dan juga tidak ada perbedaan ayub sala baina wa baina nati aula yabs aula yubsalu, tidak ada perbedaan di antara bahwa dipisahkan di antaranya dan di antara naat atau tidak dipisahkan. Wa zalika nahu, demikian itu sumpama la rajula sahiba birrin fi a, ya, tidak ada ya laki-laki laki-laki yang mempunyai ya kebaikan di dalamnya. Wala gulama rajulin fiha sahiba mirin, tidak ada ya gulam, bisa budak artinya, bisa juga anak kecil, bisa juga pelayan. Pelayan itu budak maksudnya. Tidak ada ya pelayan seorang laki-laki di dalamnya ya yang mempunyai kebaikan. Wa hasilu ma fil baitaini, kesimpulan apa yang ada dalam dua bait itu, annahu bahwasanya in kana na'tu mufradan, jika adalah na'at itu mufrad, wal man'utu mufradan, dan man'utnya mufrad, walam yubsal baina umma, tidak ada tidak dipisahkan di antara keduanya, jaza fi na'ti salah satu aujuhin, maka boleh pada na'at itu oleh tiga wajah. Nau sumpama la rajula zarifa wa zarifan wa zarifun, boleh begini.
Ini kalau kita ingin menyusun kita. Kalau kita tinggal baca maya enak. Udah ketahuan kode-kodenya. Oh, ini ada alifnya berarti. Ya. Ada alifnya bacanya apa? Zorifan. Ya. Oh, enggak ada alifnya berarti boleh dua, boleh zorifa, boleh zorifun. Kalau baca mah enak, tinggal udah ketahuan tuh kode-kodenya. Ini kalau kita ngarang kitab. Makanya orang kalau udah bisa ngarang kitab, hebat. Kita harus akuin. Jangan kita katain aja ngutip-ngutip doang. Ya, ngutip juga ada ilmunya. Ya. Ngutip juga ada ilmunya. Justru orang yang ngutip yang hebat. Di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Jangan sampai punya orang dibilang punya dia. Ngutip namanya apa? Bacaan bukunya banyak. Ya. Dan jujur. Punya orang dibilang punya orang. Dalam dunia akademisi kan begitu. Ya. Namanya tanggung jawab. Ngutip. Wa in lam yakun kadzalika ta'ayyana rabbu aw nasbu wa la yajuzu bina'u, dan jika tidak ada seperti demikian maka nyata wajib, maksudnya rafa atau nasab, dan enggak boleh mabni. Allahu a'lam bissawab wal 'athfu in lam tatakarrab.